Paru-parunya bagus, teman-teman. Masih pian. Oke, selamat sore dulur semuanya. Kali ini kita unboxing ya Bian Post Racing yang kemarin saya bawa dari Kota Jember. Di sini ada 6 ekor Bian Post Racing. Untuk bulunya di sini ada yang hitam polos, ada yang grizzle dan juga ada yang Megan, teman-teman. Bulu val juga ada. Oke, lanjut. Untuk yang di sebelah sini, ini warna grizzle. Ini ada 3 ekor. Yang di tengah ini kemarin saya dikasih Bapak Rais. Dan untuk yang di sebelah sini, ini saya beli, teman-teman, kemarin di rumahnya Mas Hendrik. Dan ini juga ya, kemarin saya juga beli di sana. Dari rumahnya Mas Hendrik saya dapat 2, yang grizzle. Kemarin saya dari rumahnya Mas Hendrik bawa 5 ekor merpati, teman-teman. Tapi yang 2 ekornya itu titipan dari teman saya. Dan juga saya dikasih bonus sama Mas Hendrik. Sebentar lagi kita review untuk merpatinya. Nah, untuk merpatinya seperti ini, teman-teman. Miliknya Mas Hendrik ini, kemarin saya yang beli di sana. Ini lost ring ya, tanpa gelang. Untuk yang di Bapak Rais di sini ada gelangnya. Gelangnya NL, teman-teman, impor ya. Nah, seperti ini. Untuk jenis kelaminnya yang di sebelah kanan ini satu jodoh, sudah jantan sama betinanya, teman-teman. Untuk yang jantan ini ya. Dan untuk yang betinanya seperti ini, teman-teman. Lebih kecil untuk postur tubuhnya. Oke, lanjut, teman-teman. Untuk yang di sebelah sini ini bulunya Megan ya. Ini saya kemarin dikasih Mas Hendrik, teman-teman, dikasih bonus ya. Ini gesit, teman-teman, merpatinya. Di perjalanan kemarin ini mulutnya berdarah ya, mungkin kena benturan, mungkin ya, mungkin kena benturan apa gimana, mungkin juga berkelahi. Sudah saya obati, lukanya sudah kering, teman-teman. Seperti ini untuk merpatinya, lost ring juga, teman-teman. Nah, seperti ini jantan ya, jenis kelaminnya ini jantan. Terima kasih Mas Hendrik atas merpatinya, saya terima. Semoga rezekinya Mas Hendrik, usahanya Mas Hendrik lancar semuanya. Terus sehat selalu, amin amin ya robbal alamin. Oke, lanjut, teman-teman. Untuk yang di sebelah sini ini warnanya val ya. Ini bukan yang kemarin, melainkan sudah satu mingguan saya jemput merpati di sana. Belinya di Mas Hendrik juga. Lost ring juga. Untuk jenisnya di sini jenis kelaminnya betina, teman-teman. Ini gesit merpatinya, teman-teman, karena masih belum saya kasih makan. Rencananya yang minggu kemarin saya mau beli 5 ekor Bian merpati, teman-teman, ke Mas Hendrik, tapi stoknya keburu habis ya. Saya cuma di kasih 2 ekor val, teman-teman.
penampakannya seperti ini ya. Kalau yang ini punyanya teman saya ya, tadi yang nitip, belinya di Mas Hendrik. Untuk merpatinya ini sudah jantan sama betina. Ini bulunya tritis ya, tritisnya bagus teman-teman. Seperti ini, kita ambil satu. Kayak gini lur. Ini ada selatnya, dua lembar. Kanan ini dua lembar dan yang kiri ini satu lembar. Seperti ini untuk kondisi merpatinya. Ini yang jantannya. Ini sebentar lagi orangnya jemput ke rumah saya. Dan satunya lagi seperti ini teman-teman. Ini ya. Ini betinanya ya. Kayak gini untuk penampakan merpatinya. Masih muda teman-teman. Kepalanya ada putih-putihnya ya. Kayak apa kalau popor-popor kayak gitu ya. Ya mungkin itu saja. Karena saya sendirian ngevlognya, ini gak bisa ditampakkan untuk ularnya. Takutnya kelepas teman-teman. Bukan milik sendiri. Ya seperti itu. Oke lanjut. Untuk yang di sebelah sini, ini warnanya black ya teman-teman. Hitam polos. Ini emang darah dari sini. Gak beli teman-teman. Hasil breeding. Hitam polos. Untuk jenis kelaminnya di sebelah sini mungkin jantan teman-teman, karena proses penetasannya ini cuman satu ekor ya, cuman yang netas ini saja. Kemungkinan besar kalau netas satu ekor, kemungkinan itu jenis kelaminnya kebanyakan yang jantan teman-teman. Ini ya teman-teman, kemarin saya dapat hadiah dari Bapak Rais. Seperti ini untuk merpatinya, bulunya di sini grizzle teman-teman. Emang kemarin-kemarinnya saya kepengen warna seperti ini. Akhirnya saya dikasih Bapak Rais. Terima kasih Bapak Rais, semoga rezekinya lancar terus. Untuk ringnya di sini ring NL ya, 2023. Merpatinya bagus teman-teman. Masih pian. Untuk jenis kelaminnya mungkin ini jantan, karena proses penetasannya cuma satu ekor teman-teman, hanya ini saja. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk konten kita hari ini. Barusan saya sudah review merpatinya. Untuk kalian yang baru saja bergabung, yang masih belum subscribe, monggo dipersilakan untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan di video-video terbaru saya selanjutnya. Oke, sekian saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.